Masya Allah, musim-musiman sekarang jam di sini pukul 2.28 pagi. Pukul 2.28 pagi kita masuk subuh. Jam berapa Ustaz kita masuk subuh? Subuh di sini pukul 4.56. 4.56, lebih kurang 2 jam lagi subuh. Pukul 3, pukul 4, pukul 5. Okey. Lebih kurang dalam lebih kurang, cuma wire ni saya kena pastikan. Okey. Apa ni? Lebih 2 jam lagi subuh. Masya-Allah. Ah, subhanallah, ada jemaah kita yang turut sama hadir kuliah kita. Masya-Allah, alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang dikasihi. Saya usahakan juga buat kuliah kita ni berlatar belakangkan Masjid Nabawi secara live. Walaupun di sini sangat awal, 2 jam lagi sebelum subuh. Tapi inilah waktu yang paling baik, paling bagus kalau kita berada di sini. Kita bangun seawal 2 pagi. Pukul 3, pukul 4, iaitu 3 jam sebelum waktu subuh. Masya-Allah. Saya mendoakan buat sahabat semua. Mendoakan buat sahabat semua. Kena dengar ya, kena dengar dia dulu. Buat sahabat semua, saya tak tahu ni suara okey ke tak. Kita dah tukar sambung pada wire ni. Tolong semak jap suara ya. Boleh dengar ya. Semoga sahabat semua Allah kurniakan rezeki untuk sampai ke Masjid Nabawi, menziarahi Nabi, dan untuk sampai ke Masjidil Haram melakukan ibadat umrah dan juga haji, insya-Allah. Okey sahabat-sahabat muslimin muslimat mati Allah sekalian, marilah sama-sama kita mulakan majlis kita dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 رب العالمين. Masya Allah. Seterusnya seperti biasa kita akan membacakan 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir suratul Kahfi. 10 ayat awal dan akhir suratul Kahfi. Sama-sama ya sahabat-sahabat kita membacakannya. Itu adalah wasiat Nabi yang tersinta. Subhanallah, bagi memulakan juga majlis kita, sama-sama kita memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, antara kelebihan mereka yang langsung yang berada di Masjid Nabawi, bila kita pergi ke makam Nabi, bahkan tak semestinya kita berada di raudhah. Kita berada di kubah hijau, depan kubah hijau, ataupun kita berada dalam Masjid Nabawi, kita terus bagi salam langsung. Dan dikatakan oleh para alim ulama, kita dijawab salam oleh Nabi secara mubasyarah, iaitu secara langsung. Subhanallah. Manakala bila kita menyampaikan salam, Masya Allah, di Malaysia, di tempat yang bukan di Masjid Nabi, bukan tempat makam Nabi, maka salam kita itu diangkat oleh para malaikat untuk disampaikan kepada Nabi SAW. Namun bila kita berada di Masjid Nabawi, muslimin muslimat, Masya Allah, salam kita langsung dijawab oleh Rasulullah SAW. Jadi bila kita masuk raudhah, dan alhamdulillah semua jemaah kita dah masuk raudhah semalam, ada 4 orang lagi akan masuk bakinya pada pagi ini. Dan kita masuk ke Masjid Nabawi, ataupun kita berjalan di depan kubah hijau, maka subhanallah, kita ketika itu kita akan memberikan salam yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita memberikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat. Itu Masjid Nabawi, bukannya gambar background, tapi saya benar-benar berada di sini waktu ni, saat ini di Masjid Nabawi, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam.
kita memberikan salam kepada Nabi. Allahumma salli. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Sayyidina Abi Bakr. Assalamu alayka ya Sayyidina Umar Al-Khattab. Muslimin muslimat yang mati Allah sekalian, masya-Allah. Kena pegang dulu. Masya-Allah, subhanallah. Di sebelah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adanya makam Sayyidina Abu Bakar dan makam Sayyidina Ali radhiyallahu asfan singkat ayat. Tengah membetul-betulkan jadi adanya makam Rasulullah, kemudian sebelah makam Rasulullah adanya makam Sayyidina Abu Bakar, dan sebelah makam Sayyidina Abu Bakar makam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Masya-Allah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat, bila saya berkongsi suasana Masjid Nabawi di waktu tengah malam, 2 jam lebih lagi nak masuk subuh, maka mudah-mudahan terdetiklah pada hati kalian semua untuk berusaha sedaya upaya dengan mengumpul belanja, dengan berterusan berdoa agar Allah menjemput kita semua sama-sama berada di sini. Masya-Allah. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat mati Allah sekalian, antara amalannya untuk kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezeki untuk sampai, untuk menjadi tetamu Allah Duyufur Rahman di Makkah Al-Mukarramah dan di Madinah Al-Munawwarah, maka memperbanyakkan salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan boleh juga kita jadikan amalan talbiyah tu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Muslimin muslimat, talbiyah tu sebenarnya mengandungi zikir dan juga maksud yang sangat hebat. Kita sebut apa? Labbaik Allahumma labbaik. Kami sampai, kami menyahut seruanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami menyahut seruanmu. Panggilan Allah, seruan Allah untuk kita sampai di Makkah dan juga di Madinah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, kami menyahut seruanmu ya Allah. Dan kami tidak mensyirikkanmu ya Allah. Innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wa ni'mata dan segala ni'mat, laka wal mulk la syarika lak, segalanya milikmu ya Allah. Segala pujian, segala ni'mat, semuanya milikmu ya Allah. Laka wal mulk la syarika lak, tidak ada sekutu, tidak ada yang menyamaimu. Subhanallah. Itulah maksud apabila kita mula sampai ke Masjidil Haram, berdekatan dengan Masjidil Haram, sama ada menunaikan ibadah umrah ataupun haji. Bila kita dah hampir tiba, hampir sampai di Masjidil Haram, hari ini kami jemaah akan bertolak daripada Madinah ke Makkah Al-Mukarramah, ke Masjidil Haram untuk menunaikan umrah. Maka dalam perjalanan tu, bila kita dah masuk kota Mekah, itu yang kita sama-sama alunkan di dalam bas ataupun kita alunkan di dalam train, kenderaan, bila kita dah nak sampai. Labbaik Allahumma labbaik. Kami menyahut seruanmu ya Allah, kami menyahut seruanmu ya Allah. Labbaik Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kami menyahut seruanmu dan kami tidak mensyirikkanmu. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, sesungguhnya segala pujian-pujian dan segala nikmat adalah milikmu. La innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, dan tidak ada sekutu, tidak ada yang menyamaimu. Muslimin muslimat yang mata Allah sekalian, kita datang ke Masjid Nabawi juga kerana ia perintah Allah. Kita datang ziarah Nabi juga kerana Allah. Kita berselawat kepada Nabi juga kerana Allah.
Subhanallah, sebab itu tidak ada pun istilah kita ini membesarkan Nabi melebihi Allah, tidak. Kerana memang Allah perintahkan kita untuk menziarahi Nabi, untuk berselawat kepada Nabi, untuk memberi salam kepada Nabi, untuk memuliakan Nabi. Segala perbuatan memuliakan Nabi, pujian ke atas Nabi, selawat ke atas Nabi, semua itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu apa yang kita buat adalah apa yang Allah suruh dan apa yang Allah suka. Jadi tuan-puan dan mati Allah sekalian, untuk dapat cintanya Allah, perlulah mentaati Nabi, merindukan Nabi dan mencintai Nabi. Sekali lagi sahabat-sahabat mati Allah sekalian, saya bersiaran langsung di pagi, di tengah malam, 2 jam lagi nak subuh, daripada Masjid Nabawi. Ini bukan background live yang kita ambil, kita buat background. Ini adalah real background, kita boleh nampak orang berjalan-jalan dan sebagainya. Ini adalah ikhtiar dan usaha saya supaya anda rasa terdetik dan nekat untuk sama-sama. Tak apa, itu biar je, nanti dihilang sendiri. InsyaAllah, kita semua ada keinginan, saya tahu. Cuma, sahabat-sahabat, ada orang dia dah mulakan langkah, ada orang tak mulakan langkah. Ada sahabat yang tiba, yang sampai di sini, dia kata, Ustazah, saya tergerak hati untuk benar-benar nekat datang menunaikan umrah. Adalah satu ketika Ustazah berkongsi kisah bagaimana seorang cleaner yang mana Allah rizkikan dia sampai muslimin-muslimat, walaupun tanpa duit dia, walaupun satu sen. Dia kata dia bermula dengan tu. Sebenarnya saya dah dengar ramai pengakuan. Tuan puan sekalian, pertama, buat tabung. Tabung umrah. Umrah dan haji. Kena ada tabung di rumah. Masuklah sehari 50 sen ke, seminggu 1 ringgit ke, sebulan 5 ringgit ke, tapi wajib ada tabung tu. Tabung umrah dan haji. Buat. Selepas itu, susulannya adalah doa. Doa yang berterusan. Kita boleh talbiyah tu setiap kali lepas solat dan berdoa. Sebab apa? Usaha tanpa doa, ia adalah suatu pembohongan. Bohong apa? Kita membohongi diri kita sendiri. Seolahnya kita ini boleh berusaha. Kita boleh dapat sesuatu tanpa pertolongan Allah. Kita sedang membohongi diri sendiri. Samalah juga doa tanpa usaha. Juga satu pendustaan juga. Satu pembohongan juga. Seolahnya doa je tak perlu usaha. Ibaratnya macam ni. Nak makan buah. Pokok ada depan. Pokok mangga. Pokok mangga tu ada lebat dekat depan. Kita pun duduk tengok pokok mangga tu. Kita pun cakap berdoa je. Nanti dapatlah mangga tu. Duduk depan dah ni. Berdoa je. Ya Allah, nak mangga. Ya Allah, nak mempelam ni. Ya Allah, sedapnya. Ya Allah, haraplah dapat makan. Padahalnya, dia perlu usaha. Dia pergi kena ambil galah. Lepas tu dia perlu jolok. Kemudian dia kaitlah buah mangga tu. Maka bacalah doa dan makan. Maksudnya, usaha dan doa tidak boleh dipisahkan. Siapa yang fokus pada usaha tanpa berdoa, dia juga berdusta. Boleh jadi usaha dia dapat. Tetapi bimbang dia akan tertipu daya. Soalannya dia tidak memerlukan Allah dalam usahanya. Dalam menuju kejayaan-kejayaannya. Masya Allah. Jadi, tuan-puan sekalian, usaha kita apa? Kumpul belanja. Boleh jadi bila kita dah mula berusaha, kita dah simpan duit sehari RM1 lah contohnya, sebulan RM30. Kira-kira, lama juga nak cukup. Lebih kurang RM7,000 nak pergi Mekah, Madinah ni. RM8,000, RM10,000 ni. Tetapi ramai yang dah mula berusaha dan berdoa, buat sungguh-sungguh. Rupanya, baru sebulan dia buat. Baru 2 bulan dia buat. Baru 5 bulan dia buat. Tak sampai setahun. Allah cukupkan rezekinya. Tiba-tiba ada orang yang tanggung. Sahabat-sahabat, ada jemaah kami ni umurnya dah 50 lebih. Ada jemaah kami ni umurnya 50 lebih. Seorang wanita. Ibu berdikari. Ibu tunggal. Suami meninggal. Dia besarkan anak sendirian. Dengan perniagaan. Dia besarkan anak sendirian dengan perniagaan. Berniaga kecil-kecilan. Dia kata dia tak mampu, Sasa. Tetapi rezeki Allah
rezeki Allah muslimi muslimat. Sepupu dia masya-Allah, yang 30 tahun dia tak pernah jumpa. 30 tahun tak pernah jumpa. Satu hari hubungi dia. Bagi tahu dia nak tanggung, sepupu ni bagi tahu nak tanggung dia pergi umrah. Dia dengan anak bongsu dia. Sebab dia tahu dia tak boleh pergi seorang. Jadi, dek, awak buat yang ni je satu. Satu je. Kat sana. Sebab dah elok dah dua ni. Masya Allah. Dia kata, Ustazah, 30 tahun lebih saya tak jumpa. 30 tahun lebih saya tak jumpa pun sepupu saya ni. Dengan rezeki Allah yang tak disangka-sangka dia hubungi saya siap macam ni. Sebab ceritanya detail. Dia kata, sepupu ni bagi cash. Dia kata, kamu pergi umrah, ini hadiah daripada saya. Kamu pergi dengan anak bongsu kamu sebagai teman. Anak lelaki ni umur dia dalam 25. Dan saya nak kamu pergi dengan Ustazah Asma. Ini bukan nak kempen saya. Tetapi itulah hajat yang memberi. Saya tak nak kamu pergi dengan orang lain. Pergi daftar dengan Ustazah ni. Kamu hubungi. Dia kata Ustazah, masa tu bila dia hubungi, lepas tu dia telefon. Masya Allah, tak apa, dekat sini sikit. Nah, tak apa. Awak datang dekat. Macam mana? Masya-Allah. Okey. Jadi kena pegang. Letak situ balik, masya-Allah. Padahal kuliah Riyadhus Solihin ni memang 3, tapi dia orang bagi equipment 2 je. Okey, masya-Allah, muslimi muslimat. Lepas tu, Allahu Akbar. Dia kata Ustazah, bila saya dapat je duit tu, saya tak fikir panjang, saya terus hubungi tim Ustazah. Bila hubungi, memang sebulan je lagi nak datang ni. Umrah bulan Maulidur Rasul ni. Sebulan je lagi. Dia kata alhamdulillah pendaftaran lancar dengan niat hajat dia datang. Lepas tu saya nak kongsi sikit kisah dia ni. Sebab kami semalam masa nak masuk raudah menunggu lebih kurang 2 jam. Jadi lama saya boleh borak dengan dia. Dia kata Ustazah, ceritanya macam ni. Sebelum saya masuk raudah, saya tanya anak-anak saya. Ini seorang wanita umur 50 lebih ni, dia ditaja sepenuhnya oleh sepupu dia yang tak jumpa lebih 30 tahun. Sebab apa? Sepupunya hijrah ke Singapura. Jadi lebih 30 tahun dia tak jumpa. Dan dia tak tahu bagaimana sepupu ni terdetik untuk berikan dia ibadah umrah, bukan untuk dia seorang, untuk anak lelakinya juga. Masya Allah. Muslimi muslimat dimati Allah sekalian. Ustaz, barakallah. Masya-Allah. Tak apa tegur aje. Kemudian muslimi muslimat mati Allah sekalian. Dia kata semalam, Ustazah, saya nak cerita satu kisah. Saya tanya anak-anak. Nak minta doa apa? Mak nak masuk raudah kejap lagi. Sebab ada waktu-waktu jadual kan masuk raudah kita ni ada permit. Lepas tu dia kata Ustazah, anak-anak saya ni jawab. Tak ada mak. Mak doa je apa yang mak nak. Mak tak perlu fikir kami, mak. Mak doa je apa yang mak nak. Anak-anak ni jawab pada mak ni. Lepas tu dia kata, Ustazah, anak lelaki saya ni ada anak 3 orang. Dia dah kerja bertahun-tahun. Dia tak naik pangkat dan tak naik gaji, Ustazah. Gaji dia RM1,600 sebulan dalam keadaan menanggung 3 orang anak. Dan anak saya ni, dia tak minta doa ni dengan saya. Tak minta doa. Bertahun-tahun, Ustazah, dia bekerja. Tak naik pangkat, tak naik gaji. Subhanallah, saya tahu anak saya selalu susah. Saya pun selalu bantu dia. Anak saya tak minta pun saya doa khusus berkaitan dengan tu. Tapi Ustazah, bila masuk raudah, dia cerita pada saya ni semalam. Saya terus menangis. Dia kata, Ustazah, masa dekat raudah, saya minta sungguh-sungguh dengan Allah untuk anak lelaki yang baik ni, Ustazah. Saya tahu keperluan anak lelaki ni. Saya tahu dia hidup susah, Ustazah, dengan 3 orang anak. Dengan gaji RM1,600. Dekat raudah saya minta khusus untuk anak ni. Ustazah tahu, bila saya keluar daripada raudah,
lebih kurang beberapa minit ataupun beberapa, sebab kalau kita dekat sini pukul 8 pagi beza 5 jam kan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Malaysia. Barakallah. Live. Terima kasih. Daripada mana? Min Aina? Bangladesh. Baladesh Kuwais. Baladesh Hasana. Subhanallah. Bagus. Barakallah. Saya dulu Malaysia. Baru tahu? Johor baru tahu. Pulang? Ya, keluang. Pulang Johor baru saya kijak dulu tahun 20. Sudah 23 tahun sudah kijak. Barakallah. Bagi manusia. Oh, sebab itu pandai cakap. Malaysia. Sekarang Saudi Arab. Saudi Arab. Sini bapa bulan 8 bulan. 8 bulan. Semoga Allah merahmati seluruh keluarga, Allah murahkan rizki yang barakah. Menjaga Masjid Nabi, barakallah. Terus, manusia, itu baru. Ya. Pulang, company, Intan Pelayu, Kayu Company. Subhanallah, ya, ya. Masya Allah, salam. Tak apa, Ustaz, salam. Borak, ya, borak. Barakallah. Tak apa Ustaz, dia nak borak je Ustaz layan dia. Masya Allah. Syukran jazilan, barakallah. Okey. Macam itulah kan. Ini adalah pekerja, Masya Allah. Muslimi muslimat, saya sambung cerita. Lepas tu, wanita ni kata Ustazah, barakallah. Anak saya, WhatsApp saya, dia kata, Umi, saya tak ingatlah anak dia panggil apa. Dia kata, Umi, dengan menangis-nangis anak ni cerita, Umi, tadi bos dia panggil. Tadi bos panggil. Bos bagi tahu, bos naikkan pangkat saya dan bos naikkan gaji saya. Saya bila dengar, tuan-puan bayangkan, ibu ni berdoa di raudah ni untuk anak ni, dia kata Ustazah, anak saya ni dah kerja lama bertahun-tahun, tak naik pangkat, tak naik gaji. Anak 3 orang dengan gaji 1,600. Saya minta di raudah. Selang berapa jam macam tu, anak saya WhatsApp, Umi dengan menangis-nangis, alhamdulillah, majikan panggil, majikan naikkan pangkat, majikan naikkan gaji. Saya kata, ya Allah, dahsyatnya doa di raudah, dahsyatnya doa di Masjid Nabawi. Cepatnya Allah kabulkan. Tak tangguh berapa hari, dia kata berapa jam ataupun beberapa minit. Saya tak pasti, saya kena tanya balik. Bila saya dengar cerita ibu ni semalam menangis saya, saya kata, ya Allah, Ustazah, saya doa dengan Allah dengan yakin. Saya merayu, saya mengadu dengan Allah, saya minta Allah, kasihanilah anak saya yang hidup susah ni. Masya Allah, tuan-puan di mata Allah sekalian. Dan banyaklah pengalaman peribadi, pengalaman jemaah di sini cerita. Dan jemaah yang sama ni cerita, dia kata, Ustazah, ada seorang sahabat saya kirimkan doa. Sahabat saya ni, dia punya doa wanita yang sama. Saya nak berkongsi kisah ni sebab saya ada di Masjid Nabawi ni. Sahabat yang sama ni, ni yang hadir sama, dekat sikit, baru boleh dengar dekat sikit. Sebab saya cerita ni gile-gile, gile-gile. Saya cerita ni sebab pun semua tak tahu juga kisah ni kan. Dik duduk sini juga. Supaya sama-sama. Okay. Bayangkan dekat sikit. Kalau tak saya rasa nak ni dekat lagi sampai depan ni. Ni ada jemaah juga yang adik. Perasan tak semalam kan saya ada duduk dengan seorang wanita tu belakang tu. Seorang jemaah kita lama dia bercerita kan. Akak tu kan. Dengan anak lelaki kan dia datang. Dia datang tu sepupu dia yang berikan infak tajanya dengan anak dia sepenuhnya. Sepupu dia yang dia tak pernah jumpa 30 tahun yang lepas. Subhanallah. Macam mana rezeki dia kan? Suami dia meninggal dunia, dia yang menanggung anak-anak, dia memang susah. Jadi dia memang tak terfikir dia nak pergi umrah. Itu kisah pertama dia. Dia kata kisah yang kedua, ada seorang sahabat ni, dia kata ada seorang sahabat ni WhatsApp dia. Sahabat ni, dia sangat berhajat terhadap seorang lelaki.
maksudnya berhajat supaya dapat bernikah dengan seorang lelaki. Saya tak ingat sama ada dia ibu tunggal ataupun dia tidak pernah bernikah, saya tak ingat cerita. Tapi sahabat dia ni WhatsApp dia minta apa? Minta supaya tolong doakan. Sebab lelaki yang dia berkawan ni dah lama tak WhatsApp dia. Tak tanya khabar dia. Dia pula malulah nak mula dulu. Dan dia berharap lelaki ni bolehlah mulakan langkah untuk ke step seterusnya untuk bernikah. Ha, macam tu. Cuma yang dia risau, lelaki ni dah diam lama. Tak tanya khabar tak apa. Jadi dia mintalah supaya jemaah wanita ini mendoakan tentang hubungan ni. Samalah juga masa di raudhah dia doakan untuk kawan ni. Sebab hajat kawan ni bersungguh-sungguh sangat. Dia kata, "Ustazah, lepas saya keluar raudhah beberapa minit, sahabat ni WhatsApp. Dia kata, terima kasih. Subhanallah, kawan tu tadi dah WhatsApp." Maksudnya, dia kata, "Ustazah, luar biasanya. Saya tak sangka secepat itu Allah kabulkan doa. Secepat itu." Kawan ni kata, "Subhanallah, yang lelaki tu WhatsApp dan mulakan langkah. Walaupun dah lama tak berhubung." Dia kata, "Dua kisah ni menambahkan keimanan saya, menguatkan saya. Benarlah, raudhah di Masjid Nabawi ini tempat makbul doa." Tuan-puan sekalian, saya selalu sebut dekat jemaah, perbanyakkan doa, meminta sebagaimana yang Nabi suruh minta. Nabi bila ditanya, "Rasulullah, apa yang perlu aku berdoa?" Nabi kata, "As'alullah al-firdaus." Mintalah syurga firdaus. Kita ni nak masuk syurga pun tak layak dengan dosa yang banyak, dengan amalan yang sedikit. Kita ni tak ada sebab yang kuat untuk masuk syurga. Tapi kita ada sebab yang banyak untuk dicampak ke dalam neraka dengan dosa dan kelalaian kita. Tetapi Nabi ajarkan kita bila bab akhirat, minta yang terbaik. Sebab kita selalu minta yang terbaik bab hal-hal dunia. Kalau SPM, minta dengan Allah, anak kita straight A. Kalau pekerjaan, minta yang terbaik. Kalau pakaian nak yang terbaik, kasut nak yang terbaik, mengikut kadar kemampuan kita. Tetapi Nabi ajarkan kita, mintalah dengan Allah syurga Firdaus. Jadi bila kita berada di Makkah, di Madinah, minta dengan Allah syurga Firdaus. Minta yang terbaik walaupun kita tak layak. Sebab apa? Di sini tempat makbulnya doa. Masya Allah. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Jadi tadi daripada awal saya berkongsi apa? Semua orang nak datang Mekah, Madinah. Saya percaya semua orang nak. Tetapi tak semua berusaha bersungguh-sungguh. Sebab saya jumpa ada orang yang nak dan berusaha, belum cukup belanja, Allah dah sampaikan dia. Subhanallah. Sebab itu saya sebut di awal tadi, pertama, kena mula langkah usaha. Macam mana mula langkah usaha? Wajib kita ada tabung haji dan umrah. Buat tabung tu, letak kat bilik ke, kat ruang tamu ke, ikutlah kat mana-mana. Masuk sehari RM1 pun tak apa. Sebulan RM5, sebulan dapat RM10 pun tak apa. Masya Allah. Allah dah nampak kita dah mula usaha simpan belanja. InsyaAllah, percaya tuan-puan sekalian. Mungkin boleh jadi sebulan baru menyimpan, dua bulan baru menyimpan sebab kita dah mula usaha dan kita berdoa sungguh-sungguh setiap kali lepas solat dengan talbiyahnya lepas solat. Masya Allah. Ada hamba Allah yang akan menjadi pantaran Allah untuk mencukupkan belanja kita. Belum sampai masa dah cukup. Belum cukup lagi jumlah, Allah yang cukupkan. Sebab sebahagian besar jemaah kisah jemaah saya ni, pengalaman daripada dulu saya buat jemaah, ramai sangat yang datang bukan dengan belanja sendiri, daripada sumber rizki yang tidak disangka-sangka. Macam kisah yang saya cerita tadi, bukan dia ditanggung seorang, anak lelakinya pun ditanggung sama oleh sepupu yang dah tak berjumpa lebih 30 tahun. Sepupu ni kenapa lama tak jumpa? Sebab sepupu ni dah hijrah di luar negara. Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, Masya Allah. Ni semakin ramai yang hadir ni. Di TikTok lebih kurang 3,600. Di Facebook saya tak tahu berapa orang. Facebook berapa orang. Di IG lebih kurang 600 lebih. Masya Allah, TikTok 3,600. Ha? Oh, Masya Allah, di FB ada 5,800.
jadi 5,800 campur 36 campur semua dalam lebih 10,000 lah. Hampir 11,000 yang hadir. Saya bersiaran langsung daripada Masjid Nabawi, Madinah Al-Munawwarah. Subhanallah. Maka sama-sama ya yang hadir, kita tuan puan sedang berhadapan dengan Masjid Nabawi. Saya pun nak pusing sekejap ke Masjid Nabawi ni. Dan sama-sama kita memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu di sebelah Nabi adanya makam Saidina Umar, dan sebelah Saidina Umar ada makam Saidina ada tak? Minum air sikit ya. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sebelah Nabi ada makam Saidina Abu Bakar, sebelah Saidina Abu Bakar ada makam Saidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi sahabat-sahabat, kita sama-sama memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakr. Assalamualaikum ya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Subhanallah, muslimin muslimat mati Allah sekalian. Sebenarnya kita selalu beri salam pada Nabi dalam bacaan at-tahiyat kita. Kita baca at-tahiyat macam mana? At-tahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Apa maksud dia? At-tahiyat, segala penghormatan. Al-mubarakatu, at-tahiyatul mubarakatu, segala keberkatan. At-tayyibat, segala kebaikan. At-tayyibat, at-tahiyatul mubarakatu salawatu tayyibat. Tak, maksudnya awak bantu saya. Sebab bila saya sebut dengan maksud, saya jadi tertinggal. Faham ya? Tak. At-tahiyat, segala penghormatan. At-tayyibat, segala kebaikan. As-salawat, segala rahmat. Salawat itu maksud rahmat. Al-mubarakatu adalah segala keberkatan tu lillah. At-tahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Dan segala kebaikan itu bagi Allah. Lepas tu kita sebut apa? Seterusnya kita sebut apa? Assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum. Macam tadi itulah kita sebut. Assalamualaikum ya Rasulullah. Subhanallah, dalam bacaan at-tahiyat kita selalu beri salam kepada Nabi. Assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Wahai para nabi yang dirahmati Allah. Kemudian assalamu alaina wa ala ibadillah salih. Salam sejahtera ke atas kami dan ke atas sekalian hamba-hamba Allah yang soleh. Masya-Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Cuma perbezaannya bila kita memberi salam di Malaysia, salam kita itu diangkat, disampaikan melalui perantaraan nak malaikat untuk disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dalam satu hadis Nabi. Nabi bersabda, inna lillah malaikatan yuballighunani min ummati salam. Nabi bersabda, sesungguhnya di sisi Allah ada malaikat yang menyampaikan salam daripada umatku. Maksudnya kalau kita bagi salam di Malaysia, bukan di Masjid Nabawi, yang menyampaikan salam kepada Nabi adalah malaikat. Sebab itu Nabi sebut inna lillah malaikatan. Sesungguhnya di sisi Allah ada malaikat yuballighunani an ummati salam, yang menyampaikan kepadaku salam daripada umatku. Tapi bila kita memberi salam di Masjid Nabawi, kita lalu depan Kubah Hijau. Kemudian kita bagi salam lagi-lagi di Raudhah. Maka kita memberi salam itu mubasyarah, langsung kepada Nabi dan Nabi menjawab langsung kepada kita. Sebab apa? Nabi bersabda dalam hadis yang lain, barang siapa yang menziarahiku, maksudnya ziarah di makam Nabi, dia umpama menziarahiku ketika aku hidup. Seolah-olahnya kita menziarahi Nabi secara langsung.
Jadi sebab itu bila kita sampai di Masjid Nabawi, bukan semisinya kita perlu di raudah semata-mata, bukan semisinya di depan kubah hijau, masuk je Masjid Nabawi, kita beri salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Salam kita dijawab langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat mati Allah sekalian, Nabi sebut di sini, barang siapa yang menunaikan salat di masjidku, iaitu Masjid Nabi, akan digandakan pahala ibadahnya 1,000 kali ganda. Dan barang siapa yang menunaikan salat dan melakukan ibadah di Masjidil Haram, maka digandakan 100,000 kali ganda. Sebab itu saya menyarankan sungguh-sungguh kepada jemaah, tunaikanlah salat. Antaranya solat sunat taubat, ialah solat sunat hajat, solat sunat duha, dan jangan tinggalkan juga, buatlah satu kali solat sunat tasbih. Sebab itu solat sunat yang sangat berat, yang sangat susah. Tapi kalau kita boleh buat sekali solat sunat tasbih di Masjid Nabawi, kita akan digandakan umpama kita solat sunat tasbih 1,000 kali. Kalau kita buat sekali di Masjidil Haram, umpama kita buat sebanyak 100,000 kali. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sekali lagi kita sama-sama memberikan salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Abi Bakrin, assalamualaikum ya Umar Al-Khattab. Masya Allah. Insya Allah muslimin muslimat, ramai yang tulis, Ustazah doakan kami sekeluarga. Ya Allah, Ya Rahman, kita doakan buat sahabat-sahabat kita. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Alim. Ya Allah, Ya Maha Pemurah, Ya Maha Pengasih, Ya Maha Memberi Rizki, Ya Razak. Ya Allah, Ya Maha Membuka-bukakanlah jalan buat sahabat-sahabat kami yang sangat mengharapkan, Ya Allah, untuk hadir menjadi Duyufur Rahman, tetamumu, Ya Allah, untuk menunaikan haji dan umrah, untuk ziarah Nabi SAW. Ya Allah, Ya Razak yang memberikan rizki, Ya Wasi' seluasnya, berikanlah rizki yang seluasnya, Ya Allah, yang berkat kepada kami dan kepada semua sahabat-sahabat kami yang hadir sama di alam maya. Ya Allah, yang begitu besar hajatnya, Ya Allah, yang begitu mengharapkanmu, Ya Allah, untuk menjadi tetamumu, Ya Allah, maka bukakanlah jalan-jalannya, Ya Allah. Bukakanlah jalan untuk berusaha. Bukakanlah, Ya Allah, jalan untuk istiqamah berdoa, meminta, mengharap denganmu, Ya Allah. Kerana yang sampaikan kami di sini bukan kerana harta, bukan kerana kudrat, bukan kerana pangkat, tetapi semata-mata ia datang daripada-Mu, Ya Allah. Ia adalah seruan-Mu, Ya Allah. Ia adalah keizinan dan kehendak-Mu, Ya Allah. Maka, Ya Allah, berikanlah rezeki yang sama buat sahabat-sahabat kami, Ya Allah. Mereka begitu berharap dan berhajat, Ya Allah. Namun begitu banyak halangan, Ya Allah. Maka Engkau bukakanlah, angkatlah, Ya Allah. Hilangkanlah halangan-halangan tersebut, Ya Allah. Berikanlah kekuatan untuk mujahadah berjuang. Kekuatan untuk istiqamah. Kekuatan, Ya Allah, untuk berusaha, Ya Allah. Dengan langkah demi langkah demi langkah. Dan pandanglah usaha tersebut dengan doa tak berhenti, Ya Allah. Ya Allah, rizkikanlah sahabat-sahabat kami semuanya ini, Ya Allah. Untuk menunaikan haji dan umrah sekeluarga, Ya Allah. Untuk menunaikan hajat ibu bapa mereka yang telah tua, Ya Allah. Untuk menunaikan hajat adik-beradik mereka yang telah uzur, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami umat Nabi Muhammad sangat merindukan Nabi Muhammad. Sangat ingin melepaskan rindu di raudah, di Masjid Nabawi, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, di kalangan sahabat kami ini, pelbagai hajat, tunaikanlah hajat-hajat mereka, Ya Allah. Angkatlah penyakit-penyakit yang telah membebani mereka, Ya Allah. Ya Allah, di kalangan kami yang mengharapkan zuriat, kurniakanlah zuriat yang soleh dan soleh. Di kalangan kami yang sangat berhajatkan untuk bernikah, Ya Allah, kurniakanlah suami yang soleh dan isteri yang solehah. Di kalangan kami diuji dengan anak-anak, Ya Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati anak-anak. Kurniakanlah hidayah dan petunjuk taufik-Mu, Ya Allah. Jadikanlah anak-anak mereka, anak-anak kami, Ya Allah, penyujuk hati, penyujuk mata, Ya Allah. Ya Allah, di kalangan kami ada yang sedang menghadapi ujian rumah tangga, Ya Allah. Maka berikanlah jalan keluar, Ya Allah. Kembalikanlah kebahagiaan, ketenangan di rumah tangga. Saling menyokong dan saling menguat, Ya Allah. Ya Allah, di kalangan kami menghadapi ujian pekerjaan,
ujang mencari rezeki, ujang perniagaan, ya Allah. Maka berikanlah jalan keluar, ya Allah. Sebagaimana firman-Mu, ya Allah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, yang yakin, yang beriman, yang taat kepada-Mu, ya Allah, yang meninggalkan larangan-Mu, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan. Masya-Allah. Inna Allah balighu amri. Qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah lah yang menyampaikan segala-galanya, dan segala sesuatu adalah mengikut kadar kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Sama-sama kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Din, saya minta. Okey, insya-Allah sama-sama sahabat-sahabat kita berada di Masjid Nabawi, sahabat-sahabat sedang menonton Masjid Nabawi, sedang melihat secara langsung Masjid Nabawi. Mudah-mudahan usaha kami ini membuatkan anda rasa seolah anda berada di sini juga. Dan menambah kecintaan dan kesungguhan nekat untuk datang ke Masjid Nabawi. Ustaz boleh pimpin salawat. Kemudian hari itu Ustaz ada nasyid. Ingat tak? Masa kita rasmikan pejabat yayasan tu. Ya. Lepas Ustaz pimpin kita tu kan. Zikir salawat tu. Kemudian Ustaz qasidah rindu Madinah. InsyaAllah. Silakan Ustaz. Lepas tu insyaAllah kita akan sambung perkongsian Riyadhus Salihin kita. MasyaAllah. Sila Ustaz di sini. Selawat dulu Ustaz, kemudian kita sama-sama berkasidah rindu Madinah. Suratnya Allah masuk ni. Allahumma. Betul? Saya rasa yang tu saya rasa. Okay. Ustaz biar muka penuh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, jom kita bersama-sama selawat semua, insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ingatkah kamu selawat itu, penawar duka, penawar lara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ingatkah kamu selawat itu, pembuka rezeki buatmu ummah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ingatkah kamu selawat itu, semakin hampir dengan Nabi-Mu. Allahumma
Salli ala Sayyidina Muhammad. Ingatkah kamu selawat itu bertambah cinta, mengubat rindu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ingatkah kamu selawat itu? Banyakkan selawat, beroleh syafaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita akan sama-sama qasidah Rindu Madinah, insyaAllah. Allahu, 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 Allah, Allahu, Allah, Habibi Rasulullah. Rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terubat walau sudah ziarah. Sekalipun mengangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu, 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 Allah, Allahu, Allah, Habibi Rasulullah. Terimalah hadiah imbalan ziarah. Insan yang lemah ingin berqasidah, diilhamkan Allah Syama'il Muhammadiyah. Berkat menangis di Raudhatul Jannah. Allahu, 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 Allah, Allahu, Allah, Habibi Rasulullah. Di suatu malam bulan yang penuh cerah, baginda mengenakan pakaian serba merah, lalu bersumpah Jabir bin Samurah. Jika dibezakan, Nabi terlebih indah. Allahu, 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 Allah, Allahu, Allah, Habibi Rasulullah. Matanya yang terang sangat suka bercelak, nampak yang di belakang dan di depan serentak. Jinjang tengkuk Nabi sangat putih melepak, tiada berdaki umpama pantulan perak.
Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Dahinya yang luas, anak matanya hitam, cahaya berhias menatapkan tenteram. Tulang baginda kemas saling kuat menggenggam. Rukanah tertewas lalu memeluk Islam. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Rambutnya ikal mayang, tidak terlalu panjang. Tingginya yang sedang, dada luas berbidang. Ketika berjalan, condongnya ke hadapan. Lajunya seperti turun tempat yang tinggi. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Helayan bulunya tetapkan terus wujud. Hanya belasan uban memikirkan surah Hud. Umpama pedang jago, hidung baginda mancung. Dipandang dari jauh, kening seakan bersambung. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Nafas berbau wangi semerbak kasturi. Sukakan bersugi yang busuk dihindari. Tak pernah menguap berkat cucian hati. Takkan pernah dihinggap lalat walau sekali. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Baginda memilih hidup dalam berzuhud. Sekalipun maksum, sangat banyak bersujud. Menipis isi tumit, lamanya bertahajud. Banyak mendaki Uhud, sangat sayangkan Uhud. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. Terima kasih Ustaz dan temannya. Masya Allah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, indah sekali.
selawat dan juga qasidah cinta dan rindu Madinah, sebenarnya rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, muslimin muslimat mati Allah sekalian. Sekarang kita akan masuk kepada pengajian kita. Biasanya kan kita baca 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi, kemudian kita baca Asmaul Husna. Tetapi sebab kita dah mulakan dengan selawat dan juga qasidah, dan kita mula dah tadi dengan Al-Fatihah, sekarang kita akan masuk kepada pengajian kita insya-Allah. Dan muslimin muslimat, saya akan pilih hadis seterusnya daripada kitab kita Riyadhus Salihin. Namun saya langkau dalam dua hadis. Sepatutnya ada dua hadis sebelumnya. Hadis yang sebelum ini berkaitan dengan yang kita bacakan sebelum ini, tapi tim dia tak sertakan bersama. Sebenarnya hadis tu baru separuh kita kupas hari tu, berkenaan dengan suasana Allah akan bangkitkan kita di mahsyar kelak dalam keadaan tanpa berpakaian dan tanpa berselipar. Jadi dan tanpa berkhitan. Hadis tu kita tak habis lagi kupas. Nanti kita sambung balik bila saya dah pulang ke Malaysia. Saya pulang ke Malaysia lusa. Lepas tu ada hadis selepasnya, tapi saya terus melangkau kepada hadis yang selepasnya sebab ada kaitan dengan masjid, dengan Kaabah. Sebab ada kaitan dengan Kaabah, jadi memang elok sangatlah pagi ni kita memilih untuk membacakan hadis ini. Okey, sahabat-sahabat yang dihormati, yang dikasihi, untuk makluman, waktu di sini sekarang pukul 3.24. 3.24. Lebih kurang dalam 20 minit lagi kita akan mendengar azan pertama. Azan pertama ni sejam sebelum subuh. Dia ada dua kali azan. Lebih kurang sejam sebelum subuh. Jadi insyaAllah sekejap lagi kita sama-sama mendengarkan azan yang siaran langsung daripada Masjid Nabawi ini. Subhanallah, muslimin muslimat. Lepas tu maksudnya tandanya sejam lagi subuh. Jadi kita pun masa tu kita akan berhentikanlah kuliah kita, ataupun mungkin kalau tak selesai lagi tersambung sikit, sempatlah untuk kita fokus kepada ibadah sementara menunggu subuh. MasyaAllah, muslimin muslimat. Kemudian tuan-puan di mata Allah sekalian, MasyaAllah, jadi saya sebut tu takut ada yang salah faham. Ustazah, lepas orang dah azan subuh tu nak tak berhenti lagi. Tak, memang ada dua azan, MasyaAllah. Jadi muslimin muslimat di mata Allah sekalian, kepada semua yang baru hadir lebih kurang dalam 10,000 lebih ni, mungkin ada yang belum tahu, saya dah 2 tahun lebih, 2 tahun 3 bulan dah, bermula pada bulan 6 2021 kita dah mulakan kuliah pagi jam 7, iaitu kita membacakan kitab Riyadhus Salihin, kitab oleh Imam Nawawi. Maksudnya taman orang soleh, Riyadhus Salihin. Kebanyakannya yang hadir ni dah tahu dah, kita bacakan kitab Riyadhus Salihin satu demi satu, bab demi bab kita baca. Subhanallah. Dan kita dah pun masuk ke bab yang ke-16, iaitu bab memelihara sunnah Nabi dan adab-adabnya. Hari ini kita akan membacakan hadis hadis yang ke, ia merupakan hadis yang ke-12 dalam dalam bab yang ke-16. Jadi siapa-siapa yang ada kitab Riyadhus Salihin boleh cari bilangan hadis yang ke-167 dalam kitab Riyadhus Salihin. Maksudnya sebelum ini kita dah baca 165 hadis dah, dengan syarah sekali, dengan penghayatan, dengan kefahaman. Subhanallah, hari ini kita akan bacakan hadis yang ke-167 dalam kitab Riyadhus Salihin. Ia merupakan hadis yang ke-12 kalau bilangan dalam bab yang ke-16, iaitu bab memelihara sunnah dan adab-adabnya, masya-Allah. Jadi muslimin muslimat, kita membacakan hadis Nabi di mana? Di Masjid Nabi. Insya-Allah doa, kami mendoakan sahabat-sahabat semua. Memang ramai yang duk komen benda yang sama daripada tadi. Doakan kami boleh jadi tetamu Allah. Doakan kami Ustazah nak pergi sangat. Saya sebut, saya ulang lagi sekali, kami mendoakan anda. Saya kalau doa, kita selalu doa, doakan sahabat-sahabat kita kan. Ramai yang nak, seluruh umat Islam. Kedua, yang paling utama adalah berusaha. Kena mula simpan. Ada tabung umrah, ada tabung haji. Masuklah RM1 pun jadi. Tapi Allah bila tengok kita dah berusaha, bukan berdoa saja,
maka Allah akan mencukupkan belanja tu daripada sumber yang tak disangka-sangka. Kena buat dua-dua, usaha dan doa. Jangan doa saja, doa saja tapi tak ada mula menyimpan walaupun satu sen untuk tujuan tersebut. Sebab itulah keduanya tidak saling memungkiri. Bila ada usaha, ada doa, keduanya saling melengkapi. Masya-Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Saya akan bacakan hadis ini, sahabat-sahabat semua ikut. Kita ambil barakah membacakan hadis Nabi yang sahih. Ia merupakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih yang tidak ada keraguan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abbas wa an Abis bin Rabi'ah qala ra'aitu Umar bin Al-Khattab yuqabbalul hajar, ya'ni al-aswad, wa yaqulu inni a'lamu annaka hajarun ma tanfa'u wa la tadur. Sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaihi, riwayat Bukhari dan Muslim. Masya-Allah. Jap. Okey. Apakah maksudnya? Daripada Abis bin Rabi'ah berkata, saya melihat Umar bin Al-Khattab mencium Hajarul Aswad. Seraya berkata, ha, siapa yang berkata ni? Sahabat Nabi yang bernama Abis bin Rabi'ah. Dia kata apa? Saya melihat Umar bin Al-Khattab mencium Hajarul Aswad. Seraya berkata, maksudnya dia nampak Saidina Umar cium Hajarul Aswad dan Saidina Umar bercakap pada Hajarul Aswad. Saidina Umar berkata kepada Hajarul Aswad. Dia cakap apa? Saidina Umar cakap apa pada Hajarul Aswad? Saya mengetahui bahawa kamu adalah batu. Kamu tidak dapat memberikan manfaat dan tidak pula dapat membahayakan ataupun memberikan mudarat. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu, pastilah aku juga tidak mahu menciummu. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Apa yang Saidina Umar buat? Saidina Umar mencium Hajarul Aswad. Kemudian Saidina Umar bercakap kepada Hajarul Aswad. Sesungguhnya, saya mengetahui kamu adalah batu. Kamu tidak boleh memberi apa-apa manfaat dan tidak boleh memberi apa-apa mudarat. Dan sekiranya aku tidak melihat Nabi pernah menciummu, aku juga tidak mahu menciummu. Subhanallah. Sebenarnya apa yang disebutkan oleh Saidina Umar radhiyallahu anhu ini adalah satu kebimbangan dan satu penegasan. Kebimbangan sekiranya umat Nabi Muhammad mensyirikkan Allah dengan batu Hajarul Aswad. Dan juga kebimbangan apa? Umat Nabi Muhammad kita ni meminta-minta dengan Hajarul Aswad. Subhanallah. Sebab benda perkara tersebut benar-benar terjadi. Seolahnya batu itu boleh memberi sesuatu, sedangkan ia tidak boleh sedikit pun memberi manfaat dan juga mudarat. Jadi tuan-puan dan mati Allah sekalian, kalau ikut pengalaman Ustaz Din, Ustaz pernah dah cium Hajarul Aswad? Pernah. Belum lagi sebab kali pertama. Pernah dah cium Hajarul Aswad? Jemaah muslimat ni lagilah belum pernah kan, sebab kali pertama ya. Kedua. Pertama. Kedua, masya-Allah. Masih pertama, ramai yang pertama. Saya cium Hajarul Aswad tahun ni. Alhamdulillah. Bukan masa haji. Masa hari tu saya yang balik daripada masa haji lagi mustahil. Penuh mustahil. Tapi masa tu saya balik daripada ni misi kemanusiaan daripada Turki. Lepas tu kami singgah untuk umrah 4 hari tu. Waktunya kalau siapa yang nak berusaha pergi cium Hajarul Aswad,
waktu tengah hari, waktu orang paling kurang tengah hari, waktu panas terik. Tak ramai tawaf ketika itu. Buat solat hajat dulu. Banyakkan istighfar, banyakkan ni. Dan jelas kita cium Hajarul Aswad tu bukan kerana batu tu, tetapi kerana sunnah Nabi. Kita nak pergi tu kena betulkan niat. Jangan ada sedikit pun perasaan bahawa batu tu ada kuasa. Bahawasanya kalau kita dapat cium Hajarul Aswad, kita rasa kita akan ada kelebihan. Seolahnya kita lebih mulia daripada orang lain yang tak dapat cium. Ya, sebab sebahagiannya rasa begitu. Ha, kau tak dapat cium, aku dapat. Oi, yang dengar, yang cerita dapat tu pula akan jadi macam, oh, apalah amalan ni sampai dapat ni dan sebagainya. Mesti ada sebab tertentu ni. Ui, mulianya orang ni. Orang ni ada keberkatan ni. Ke wali Allah ni. Ha, macam tu. Jadi, subhanallah, kita berusaha untuk cium Hajarul Aswad tu kerana ia adalah sunnah Nabi SAW. Dan Hajarul Aswad ni memang disebut dalam hadis Nabi yang sahih. Nabi sebut apa? Nazal al-hajar al-aswadu minal jannah wa huwa ashaddu bayadan minal laban fasawadathu khataya bani Adam. Nabi SAW bersabda, Hajarul Aswad turun daripada syurga. Memang batu Hajarul Aswad itu batu syurga. Padahal Nabi cerita batu tersebut begitu putih. Asalnya Hajarul Aswad ni batunya berwarna putih, yang mana Nabi kata ia lebih putih daripada susu. Ini contoh susu ni. Ini susu ni tuan puan sekalian, putih melepak susu ni. Nampak susu putih melepak. Nabi kata Hajarul Aswad asalnya lebih putih daripada warna susu. Namun dosa manusialah yang membuatkan batu tersebut menjadi hitam. Kerana dosa manusia mencium-cium, akhirnya asalnya batu putih yang bersih, lebih bersih daripada susu, akhirnya bertukar menjadi hitam. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masya Allah. Bilakah bermulanya sejarah batu Hajarul Aswad daripada Nabi Adam alaihi salam? Kaabah ini kalau kita baca riwayat-riwayat, pembinaan Kaabah adalah daripada Nabi Adam alaihi salam lagi, daripada Nabi Adam alaihi salam. Maksudnya menjadi pusat ibadah para nabi bermula daripada Nabi Adam. Kemudian berlakulah pelbagai perubahan alam. Kan, perubahan tempat di mana para nabi ini diutuskan Allah di tempat yang berbeza. Jadi fasa pertama penubuhan ataupun pembinaan Kaabah ada daripada Nabi Adam. Kemudian runtuh, hilang tapak, sekian-sekian. Sehinggalah Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membina kembali Kaabah dengan anak dianya, iaitu Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Dan bila siap Kaabah, Allah perintahkan supaya tawaf. Allah perintahkan supaya tawaf. Bila petak empat tawaf, Nabi Ibrahim keliru. Bersama dengan umat Nabi Ibrahim, bersama dengan Nabi Ismail, bila pusing tak tahu di mana ujung. Faham tak maksudnya? Bila pusing tu tak tahu mana ujung sebab petak. Maksudnya pusing, keliru. Keliru. Kita berapa pusingan ni? Kita dah cukup tak satu pusingan sebab tak ada tanda. Lalu Nabi Ibrahim meminta dengan Allah supaya diberikan tanda. Supaya diberikan apa? Tanda. Lalu Allah perintahkan malaikat Jibril untuk memberikan kembali batu hitam tu, Hajarul Aswad tu. Untuk berikan Hajarul Aswad tu, yang mana ia adalah batu daripada syurga, kepada Nabi Ibrahim untuk diletakkan di salah satu bucu. Dan akhirnya itulah permulaan untuk setiap bilangan bila nak buat tawaf. Dan bila kita jumpa balik batu Hajarul Aswad, maka cukuplah satu pusingan. Itulah di antara sejarahnya. Bahkan batu Hajarul Aswad ni asalnya putih, lebih putih daripada batu. Itu hadis Nabi yang sahih. Nabi sebut ia lebih putih daripada susu. Ini adalah batu syurga, muslimin-muslimat. Bahkan cahaya batu Hajarul Aswad ni tidak ada mata yang mampu untuk memandangnya. Maksudnya dia adalah putih bersih dan dia sangat bercahaya. Ha. Dan manusia tidak akan mampu untuk memandangnya kerana cahayanya begitu terang. Masya Allah. Jadi Nabi kata kerana dosa manusia itulah yang kita duk cium-cium,
Akhirnya batu putih bersih ini menjadi batu yang hitam. Muslimin muslimat dimata Allah sekalian. Kenangan saya dapat mencium Hajarul Aswad ni, ia bukan ada menjadikan saya ada lebih apa-apa, tak ada. Itu yang dibimbangi hadis yang kita baca ni. Hadis daripada hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim ini, yang mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, saat dia mencium Hajarul Aswad lalu dia berkata, sesungguhnya kamu adalah batu, kamu semata-mata batu. Kamu tidak boleh memberi mudarat dan kamu juga tidak boleh memberi manfaat. Kalau bukan kerana Nabi pernah menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Sebab Sayyidina Umar berpesan begitu bimbang ada manusia melakukan kesyirikan. Merasakan batu Hajarul Aswad itu boleh berikan kelebihan. Boleh menjadi, boleh tunaikan hajat. Subhanallah. Okey, muslimin muslimat. Muslimat, kalau nak cuba nanti, cuba sendiri. Kami tak bawa. Cuba sendiri. Saya, Masya Allah, pergi waktu tengah hari, waktu paling kurang orang. Contoh, ya, sini Batu Hajarul Aswad. Ramai, ada juga yang datang dari sini. Kalau datang dari sini, Masya Allah, sangat suka sekali. Kena datang yang ikut pusingan. Kena datang daripada ikut pusingan. Sebab kalau daripada ikut pusingan, kita akan ditolak. Kita akan ditolak. Mula-mula kita dapat dinding ni, kita menyusur je dinding ni sampai kita jumpa Hajarul Aswad. Cuma begini, kalau tak ada laki susah. Sangat susah. Bismillah, minum sikit air. Sebab yang biasa pergi kebanyakan lelaki. Saya tu, saya macam ni situasi saya masa tu, saya dapat tu, saya berusaha. Kalau tak, saya tak berusaha. Sebab itu dah lebih, setelah 10 kali saya cuba sebenarnya. Banyak kali cuba. Tapi bila terhimpit dengan lelaki dan semuanya, saya keluar. Dia bukan faktor kecil je. Kita tak nak sampai kita bergaul bebas. Sampai kita berhimpit dengan lelaki, sampai kita buat sesuatu yang Nabi tak suka. Sedangkan mencium Hajarul Aswad itu bukan wajib. Ia adalah sunat sahaja. Ia adalah perbuatan Nabi. Jangan kerana sunat sampai kita buat kemungkaran di Baitullah, di Kaabah. Masya Allah, na'uzubillah. Sebab bila berimpit-impit tu, bertempek tu, bayangkan tubuh badan bertempek dengan lelaki. Itu yang saya kata, bila saya cuba-cuba, kalau keadaan tak sesuai, saya keluar. Subhanallah. Tapi ketika itu Allah takdirkan begini kedudukannya. Ketika duduk dah dekat dengan dekat Hajarul Aswad ni, dia semakin susah nak capai. Lagi tinggal macam dua jengkal. Masa tu bila lagi dua jengkal, kita boleh duduk situ setengah jam. Maksud nak capai tu, sebab yang nak menuju ke Hajarul Aswad ketika itu, daripada kiri, kanan, depan, semua gini. Dia akan tolak, tolak, tolak. Jadi, sahabat-sahabat semua, Masya Allah, situasinya adalah belakang suami saya, jadi yang menghimpit saya suami saya. Dan depan ada wanita lain, dan depan dia suami dia. So, kalau depan saya lelaki, saya akan keluarlah. Jadi, sebab masa tu kita macam memang berhimpit betul. Macam sardin. Jadi, depannya perempuan juga. Jadi, saya berhimpit dengan perempuan. Kemudian, depan dia adalah suami dia. Orang Arab ke orang India saya tak ingat. Tapi macam itulah situasi. Dia pun bersyukur sebab saya yang impit dia. Suami dia pun senang hati. Kami pun berusaha sama-sama. Lepas tu mula suami dia dulu. Lepas tu dia bagi isteri dia. Yang lelaki ni lah akan tolong tahan. Kalau tak, muka kita penyek dalam tu. Sebab orang bertolak-tolak. Orang bertolak-tolak. Jadi suami kita akan tahan di belakang untuk kita dapat cium. Sebab sunatnya kalau dapat cium 3 kali. Subhanallah. Jadi ketika itu bukan suami saya je cuba lindungi saya, ada lelaki lain juga cuba lindungi tanpa menyentuhlah. Sebab ia perlu tenaga yang kuat. Dan paling mencabar pula bila nak keluar. Sebab bayangkan ya, kita nak keluar tapi semua menolak sebab orang nak masuk. Keliling adalah orang menolak-nolak nak pergi ke Hajarul Aswad. Masa inilah kekuatan tenaga suami kita pula yang akan buka laluan tu untuk kita keluar. Sebab ada yang pingsan. Bahkan ada yang cedera, yang teruk. Bahkan depan saya wanita terbuka aurat, terbuka terus, tertarik, koyak tudung semua.
Sebab memang kalau kamu berasak-asak tu, walaupun masa saya pergi tu tak ada orang tengah hari. Sebab itu saya kata, Masya Allah, jangan disebabkan perkara sunat ni berlaku kemungkaran. Ha, sebab itu ada sebagian orang kata perempuan tak payahlah, kecuali keadaan yang sesuai. Percubaan saya itu saya dapat selepas lebih 10 kali. Maksudnya, Masya Allah, tengok keadaan, tengok suasana. Tapi mana tahu ada rezeki, tiba-tiba perempuan je ramai. Dapat tanpa melalui keadaan yang menjatuhkan maruah sebagai wanita. Doa dulu tu yang saya kata, solat hajat dulu, berdoa, minta supaya Allah rizkikan. Kenapa kita bicara tentang Hajarul Aswad? Kenapa dia tak boleh beratur? Kalau kita fikir, ada orang kata, kenapa tak buat peraturan beratur elok-elok? Sebab tawaf ni keliling Kaabah. Di mana nak beratur? Di mana nak beratur? Kalau beratur, ceritanya beratur penuh keliling Kaabah, di mana pula nak tawaf? Kalaulah buat laluan untuk beratur untuk cium Hajarul Aswad, nescaya tak ada ruang. Semua orang beratur untuk Hajarul Aswad, maka tidak ada ruang untuk tawaf. Sedangkan muslimin-muslimat yang dituntut bila kita berada di Masjidil Haram bukan memperbanyakkan bilangan umrah, tetapi memperbanyakkan tawaf. Kalau boleh setiap kali solat kita tawaf, itu yang dituntut. Sebab tawaf ni muslimin-muslimat, apa yang paling afdal bila kita tawaf, kita memang ada panduan tu yang disusul doa-doa. Tapi sebenarnya yang paling afdal adalah, bukan sebenarnya, apa antara amalan kita adalah, Masya Allah, ketika kita tawaf, kita memperbanyakkan zikrullah, kita boleh baca surah-surah pendek, perbanyakkan istighfar, dan doa yang Nabi baca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Okey. Sebab itu, bagi siapa yang tak dapat nak cium Hajarul Aswad langsung, dia ada tongkat. Alim ulama kata, dia boleh hulurkan tongkat, tongkat tu sentuh Hajarul Aswad, dia pun letak. Soalannya, perantaraan adalah tongkat. Bagi yang tak boleh nak pergi dekat ni, jauh ni, tapi dia ada tongkat. Orang sakit, lagi tak nak bertolak. So, tongkat tu jadi perantaraan. Itu yang kedua. Pilihan yang kedua. Yang pertama, pergi cium direct. Tak dapat melalui perantaraan tongkat tu. Tapi, susah juga sebenarnya. Tak sampai, tak ada tongkat yang panjang. Yang ketiga adalah yang dibuat selalu daripada jauh. Bila sampai dekat Hajarul Aswad, kita angkat tangan kita, jangan tinggi sangat. Kemudian kita baca apa, Ustaz? Bismillahi Allahu Akbar. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Itulah dia. Lepas tu kita buat macam ni kan, Bismillahi Allahu Akbar. Tanda kita cium jarak jauh. Jadi dalam situasi tak dapat, yang paling afdal bila sampai cukup tawaf tu, tawaf tu kan bermula daripada Hajarul Aswad, kita dah start dah. Bismillahi Allahu Akbar. Kita pun buat macam tu. Jadi itulah sebagai tanda ciuman kita ke Hajarul Aswad daripada jarak jauh. Mudah-mudahan sama umpama seperti kita cium dekat. Kerana bukan kita tak nak pergi cium dekat, tapi keadaan tidak mengizinkan. Maka mudah-mudahan walaupun cium jarak jauh, tetap sama, tetap sama. Masya Allah. Sebab saya dah sebut, niat mencium Hajarul Aswad kerana ia sunnah Nabi, bukan kerana batu tersebut. Sebab batu tidak boleh beri mudarat, tidak boleh memberi manfaat. Tetapi kenapa Nabi mencium, mesti ada hikmah. Sebab Nabi dah sebut, itu pun juga ada yang sahih. Sesungguhnya batu Hajarul Aswad itu daripada syurga. Dan Nabi sebut sesungguhnya batu itu asalnya berwarna putih, yang lebih bersih daripada susu. Putihnya lebih daripada susu, dan dia bertukar menjadi hitam asbab dosa-dosa manusia. Muslimin muslimat imati Allah sekalian, Masya Allah. Jadi kita dah pun membacakan, dan kita telah pun syarah, kita dah pun syarah tentang Hajarul Aswad ni. Masya Allah, bagaikan mimpi dapat jejakkan kaki ke tanah suci. Kita nak baca komen-komen sikit. Sekejap, lebih kurang dalam berapa minit saja lagi akan dialunkan azan. Kita akan sama-sama mendengarkan secara langsung azan pertama daripada Masjid Nabawi. Azan ini adalah satu jam sebelum subuh. Jadi jangan salah faham pula bila dengar azan selat lagi ni, Ustazah, dan kenapa Ustazah dah subuh tu Ustazah tak berhenti lagi. Lepas dah azan tu, nanti kita akan terus berhentikan live ni.
untuk kami pun masuk ke dalam masjid. Masya Allah. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, saya nak baca komen Kak Ngah. Doakan kami. Zurina doakan. Malia pun mendoakan kita semua dan mohon doa. Bawal Cik Siti ada nak tanya soalan. Ustazah doakan. Puteri dari Kayangan, Siti Noraihaiza Rohaiza, Siti Khalija. Masya Allah. Ya, ada ramai juga yang bertanya. Betul, tuan puan sekalian, cari je Hijrah Travel. Hijrah AF Travel itu di bawah saya. Siapa yang berhajat untuk tunai umrah bersama dengan saya bulan 12 ni ada. Ni saya jawab, saya bukan nak kempen, sebenarnya kuliah. Tak suka selit-selit kuliah ni. Tetapi sebab ramai bertanya, ya, saya memang bawa jemaah tapi tak banyak kali. Setahun saya bawa dah 4 kali gitu je paling banyak. Jadi bulan 12 ni memang ada. Ha, harga lebih kurang RM8,000 lebih. Bulan 12 sebenarnya sangat tinggi, sangat mahal, tapi kita ada buat package yang paling rendah 8 lebih. Kita niat kita nak menyantuni jemaah. Okey. Muslimin muslimat. Masya-Allah. Hajar Aswad ada bau wangi. Memang wangi. Masa saya cium tu wangi teramat. Tapi sebenarnya wangi tu adalah semburan minyak wangi. Ha, subhanallah. Bayangkan ya, tidak ada saat tanpa henti orang cium Hajarul Aswad. Tak pernah lagi Hajarul Aswad kecuali masa PKP itulah. Bila kosong, tak ada orang, tak dibenarkan siapa-siapa. Tapi selain daripada tu, Hajarul Aswad non stop orang cium. Berapa juta, berapa puluh ribu, ratus ribu sehari dengan mulut yang berbeza orang cium sungguh-sungguh. Berapa banyak air liur, berapa banyak mulut yang mencium daripada seluruh dunia. Tetapi memang bau wangi sebab memang sentiasa disembur, dibersihkan, diletak minyak wangi. Jadi memang ada bau dia lah. Bila kita cium tu dia dah berteluk dah sebab ramai sangat yang cium. Dan memang dia warna hitam legam. Masya Allah. Itulah antara pengalaman lebih kurang dalam 3 bulan yang lepas. Masya Allah. Allahu Akbar. Wallah alam, boleh jadi memang asal batu itu juga wangi sebab ia adalah batu daripada syurga. Masya Allah. Muslimin muslimat imati Allah sekalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, ada yang minta Ustazah doakan. Berapa usia Hajarul Aswad? Okey, berapa usia Hajarul Aswad? Sekarang cari. Nabi Adam AS. Sebab ia bermula daripada zaman Nabi Adam lagi. Ketika Nabi Adam diturunkan. Sebab itu, Baitul Haram, Baitullahil Haram ataupun Kaabah, dia telah pun dibina tempat ibadah itu daripada Nabi Adam AS. Tetapi perubahan muka bumi, perubahan sekian-sekian, dia runtuh, dia hilang. Kemudian dibangunkan kembali. Tapi tapak itu tapak yang sama. Ha, sebab para nabi juga diutuskan di tempat yang berbeza. Bukan di tanah Makkah sahaja. Masya Allah. Tak. Bukan sebenarnya. Saya kan geser itu kan. Sebenarnya tak boleh minum susu. Tapi tak apa. Dia jadi... Ya, dia tekan kuat dekat apa kita panggil? Dekat apa kita panggil? Ulu hati, ulu hati. Dia rasa senang. Subhanallah. Hah? Okey, dia datang lepas tu dia hilang, dia nyocok. Okey. Sebenarnya ustaz, subuh pukul berapa? 4:55. Jadi ada 5 minit lagi. Nak azan, azan pertama ya sejam sebelum subuh. Saya nak sangat sahabat-sahabat secara langsung sama-sama mendengarkannya. Ha, okey. Jangan risau. Muslimin muslimat, saya ingin mengajak seluruh umat Islam khususnya di Malaysia. Orang Singapura, Brunei, Thailand. Siapa lagi keliling? Itulah kelilingnya. Vietnam, Kemboja. Ha. Dan daripada mana pun, US, ada sahabat kita dari US. Untuk hadir ke perkampungan Al-Hijrah. Untuk hadir ke perkampungan Al-Hijrah. Iaitu tempat. Kalau siapa yang tak tahu, search Hijrah Village. Yang mana perkampungan Al-Hijrah ni, muslimin muslimat. Di bawah Yayasan Al-Hijrah. Yayasan Al-Hijrah ni memang diasaskan oleh saya sendiri. Bersama dengan suami. Bersama dengan Ustaz Azmi. Kemudian kita bina di atas tanah seluas 42 hektar. Pusat-pusat pengajian.
Madrasah, Rumah Warga Emas, Tahfiz, Pengajian Berkitab, Sekolah sampai peringkat ni. Kemudian ada rumah-rumah kebajikan asnaf fakir miskin, rumah ibu tunggal, rumah anak yatim. Kemudian dibangunkan ekonomi, rumah dan sebagainya. Kita nak jemput datang pada 7 Oktober. Iaitu pada hari Sabtu ni. Hari ni hari Selasa kan? Hari Selasa. Kat sini pukul hampir pukul 4 pagi. Nak jemput pada hari Sabtu ni. Datang beramai-ramai. Kita sediakan ruang untuk 5,000 orang. Ini dia gambarnya. Tak nampak. Poster tak ada. Tak emang sebab cahaya. Sahabat-sahabat yang akan menyampaikan, insyaAllah saya sendiri. Lepas tu Tuan Guru Datuk Syekh Muhammad Hafiz. Kemudian Tuan Guru Ustaz Ahmad Rizam. Ustaz Hanafiah binti Malik. Kemudian ada apa ni kehadiran saudara Munif, Ustaz Munif Ahmad yang akan mengalungkan qasidah, bacaan-bacaan. Subhanallah. Pada 7 Oktober bermula 7:30 pagi, pukul 8 lah kita mula. Hari Sabtu. Jadi nak jemput semua hadir. Saya itu yang saya balik lusa. Saya datang Mekah Madinah ni 5 hari je, 4 hari je sebenarnya. 2 hari di Madinah, 2 hari di Mekah. Jadi saya balik pada hari Rabu ni. Program saya balik hari Khamis. Program adalah pada hari Sabtu. Jadi kita akan buat majlis Maulid Akbar. Subhanallah, kita akan baca maulid, bacaan maulid. Kita akan bersolawat. Dan kita akan sama-sama mendengar daripada 4 orang penyampai tausiah ringkas daripada 4 orang. Dan ada Habib Nai. Jadi Habib Nai, kemudian Syekh Muhammad Hafiz, kemudian saya, kemudian 5 orang semua. Ustaz Hanafiah dan juga Tuan Guru Ahmad Rizam. Jadi ada 5 penyampai sempena Maulid Akbar, sempena bulan sambutan Maulidur Rasul ni. Masya-Allah. Lepas tu kita akan penampilan istimewa saudara Munif daripada Hijaz. Nasyid-nasyid. Saya dah ada permintaan dah dengan beliau, insya-Allah. Nasyid, alangkah indahnya hidup ini andai dapat melihat Rasulullah. Andai dapat bersama Rasulullah, subhanallah. Kemudian lagu-lagu nasyid-nasyid yang lain. Jadi jangan risau, kita buat di tempat yang terbuka. Kita pasang khemah marketing yang boleh muat lebihkan 5,000 orang. Kemudian kita sediakan ruang untuk anak-anak bermain. Kita tempah macam mini playground lah, supaya anak-anak ni. Dan di perkampungan Al-Hijrah tu, sahabat-sahabat, ada kolam ikan, 2 kolam ikan. Dalam tu ada lebih kurang lagi baki 20,000 ekor ikan. So bawa mancing, boleh memancing. Anda dapat je ikan talapia merah segar yang air selalu mengalir sebab ia air bukit. Anda terus boleh bawa balik tapi bayar RM14 sekilo. Sebab ikan tu kita bela. Anda akan tanah luas kat situ 42 ekar. Jadi kita buat tapak untuk ni. Subhanallah, untuk orang ramai. Dan siapa yang minat mancing, nak buat aktiviti, nak tidur kat situ, nak pasang khemah sehari sebelum pun boleh. Siapa yang Ustazah nak pergi awal, saya ada khemah, saya nak tidur kat situ. Ada tandas tak? Ada. Boleh. Subhanallah. Siapa ada karavan, motorhome tu, dia nak datang tidur keliling daripada kolam. Kolam ikan kita banyak. Tempat nak parking motorhome pun boleh. Dekat perkampungan Hijrah tu. So, subhanallah, muslimi muslimat, kami of course lah ada kat situ. Siapa yang nak jadi sukarelawan, nak bantu kelancaran Maulid Akbar ni, datang. Jadi itu adalah usaha dan ikhtiar kita menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah di atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, Allahu akbar. 1 minit lagi. 458 ya, Ustaz. 456. Tak apa. Sambil menunggu Tuan Penerima Allah sekalian. Saya pun sebenarnya sambil, masya-Allah. Dia memang kalau gesik kan tak boleh minum susu. Dia tolak. Saya tu. Lama dah tak kena menyucuk ulu hati ni. Jadi macam sesak nafas. Ustaz, sementara menunggu Ustaz. Saya tak boleh dah. Saya mohon maaf. Terima kasih banyak-banyak.
Barakallahu fikum. Kami mendoakan anda daripada sini. Allahu akbar, Allahu akbar. Bila siaran langsung, tuntutan untuk anda menjawab sama seperti anda mendengar azan yang direct daripada speaker dekat rumah tu. Jadi walaupun daripada Madinah, tapi para ulama menyebut sebab ia ada siaran langsung, jadi kita dituntut untuk jawab. Jadi boleh menjawab dan nanti habis kita boleh ni baca doa sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengundur. La ilaha illallah. Sama-sama kita bacakan doa selepas azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hazihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa syarafa wad darajatal aliyatal rafiah wa ba'asu maqamah mahmudan ladzi wa'antah innaka la tukhliful mi'ad. Subhanallah,
muslimin muslimat yang dihormati, yang lagi dikasihi. Selepas azan kita dituntut untuk membaca doa selepas azan. Ia adalah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih muslimin muslimat. Nabi bersabda barang siapa yang membaca doa selepas azan, kejap. Tolong Ustaz. Dik. Ada bunyi headset. Tak apa. Okey. Barang siapa yang membaca doa selepas azan, insya-Allah, iaitu Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wa salati al-qa'imah yang kita bacakan tadi tu, maka Nabi sebut halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Dijamin baginya syafaatku pada hari kiamat. Dan para ulama kata inilah hadis yang paling kuat, yang paling terkuat dalil siapa yang nak dapat syafaat Nabi, iaitu dengan amalan membaca doa selepas azan. Kerana apa? Dalam hadis yang lain Nabi ada sebut. Nabi kata apa? Bermohonlah wasilah untukku. Nabi minta kita umat meminta dengan Allah supaya minta wasilah dengan Allah untuk Nabi Muhammad. Nabi kata, memintalah dengan Allah supaya Allah kurniakan kepadaku wasilah. Kerana wasilah ini adalah satu tempat di syurga yang hanya akan diberikan kepada seorang sahaja. Dan aku mengharapkan akulah orang tersebut. Ini hadis yang sahih muslimin muslimat. Nabi sebut apa? Nabi minta umatnya bermohon dengan Allah supaya Nabi kita dikurniakan wasilah. Nabi sebut, Nabi kata apa? Bermohonlah wasilah untukku. Kerana wasilah itu adalah satu tempat yang berada di syurga yang hanya diberikan kepada seorang saja. Dan aku mengharapkan akulah yang mendapat wasilah tersebut. Kerana orang yang dapat wasilah ini, dia boleh memberi syafaat. Kita sebut wasilah, wasilah apa? Perantaraan. Saya ni wasilah je. Saya ni perantaraan Allah sahaja. Bila kita memohon dengan Allah supaya Nabi diberikan wasilah, dan kerana kita minta dengan Allah Nabi beri wasilah, Nabi akan beri syafaat pada kita. Sebab itu dalam bacaan doa selepas azan kita sebut apa? Ati Sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya Allah, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah. Ati, kurniakanlah Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad wasilah. Jadi siapa yang meminta kepada Allah wasilah untuk Nabi, Nabi akan berikan syafaat. Saya sebutkan begitu tadi azan. Itu azan pertama. Janganlah pula mungkin yang tak faham, Ustazah dah azan duduk live lagi, kenapa tak masuk masjid? Tak, itu azan pertama 1 jam sebelum subuh. Dan live kita pun akan berakhir di sini, sahabat-sahabat. Kita dah pun live lebih kurang 1.5 jam. Kita dah baca kuliah kita Riyadhus Salihin, hadis yang berkenaan dengan Hajarul Aswad. Kemudian kita dah pun buat perkongsian sikit tentang bab Masjid Nabawi, apa amalan-amalan dan kisah-kisah tadi. Kita dah baca Qasidah Rindu Madinah. Kita dah berselawat. Sebagai penutup nak jemput Al-Fadhil Encik Suami, Masya Allah. Sedikit perkongsian, sebenarnya tadi Ustaz tak ada dengan saya tadi tu. Sebab timing Ustaz tadi pukul 3 ya? 3. Pukul 3 adalah waktu Ustaz masuk ke Raudah. Dan Ustaz baru keluar daripada Raudah. Itu baru sampai ni, Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kami semua menjejak kaki di bumi Madinah, masya-Allah. Alhamdulillah. Dan Allah izinkan saya sebentar tadi masuk Raudhah. Walaupun kita fikir kadang-kadang kita tak layak pun Allah jemput kadang-kadang. Sebab kita ni terlalu banyak dosa, hari-hari melakukan maksiat. Kemudian kurangnya amalan. Betul. Baca Quran pun kurang, selawat pun kurang. Jangan gegar banyak. Kemudian bersedekah pun kurang. Memperingati sejarah Nabi pun kurang. Betul. Terlalu banyak kekurangan. Namun Allah jemput juga. Betapa baiknya Allah Subhanahu Wataala dalam memberi peluang-peluang yang sangat-sangat mahal, berharga dalam hidup kita. Dan ketika kita susah dulu pun, kita pun kurang ingat Allah. Ketika senang pun kurang ingat Allah. Allahuakbar. Namun hari ini Allah anugerahkan satu saat yang istimewa, di mana kita bersama-sama dengan jemaah lain masuk bersungguh-sungguh. Ya, mereka beratur tu, lepas dia buka pintu pagar tu, berlari-lari semua mencari kedudukan posisi yang terbaik. Bila mana mereka yakini bahawa di sinilah tempat Nabi duduk, di sinilah tempat rumah Nabi, mimbar Nabi. Ada yang cium-cium, tangga-tangga tadi cium.
cium tempat tangga. Tapi kita tak ditutup buat begitu. Ya. Jadi kita lihat kesungguhan mereka lah, ya, dalam mencari keberkatan. Kalau ada insyaAllah keberkatan tempat-tempat tertentu. Namun begitu ya istimewa Ustazah tadi, satu doa untuk Ustazah. Ustaz doakan saya. Ya, selalu doakan. Ustazah tak tahu. Ya, nak tahu doa apa? Dikurniakan kasih sayang yang berpanjangan. Sebagaimana kasihnya Nabi pada Sayyidina Khadijah dan Aisyah. Subhanallah. Mesti encik doakan supaya encik boleh sayang saya. Belum, macam Nabi betul-betul menyayangi. Merindui macam rindunya Nabi pada isteri. Maksudnya isteri. Saya akan mati dululah. Eh tak lah lah. Masih hidup lah rindu tu. Oh rindu, rindu. Okay, rindu. Ustazah nak mati dah. Masya Allah. Telah ditetapkan oleh Allah. Allah. Alhamdulillah. Maksudnya encik mendoakan supaya encik dapat menyayangi saya sebagaimana Nabi menyayangi Sayyidina Khadijah, Sayyidina Aisyah dan isterinya. Ya. Alhamdulillah. Pada umur berceramah selalu sampai mati. Amin. Tak mati pun ceramah lagi. Subhanallah. InsyaAllah. Mati dalam keadaan berdakwah. Ya betul. Itu maksud dia. InsyaAllah. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Itu je. Ya. Subhanallah. Yalah, sebab ini nak tutup dah. Nak tutup insya-Allah. Didoakan semua yang mungkin teringin sangat ke sini, didoakan Allah permudahkan semua insya-Allah. Doa kami sentiasa agar semua dapat datang ke bumi Madinah, menziarahi makam Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seterusnya menziarahi Nabi, memberi salam depan-depan, lain dia punya aura tu, lain. Rasa kasih tu terlepas bila mana berdepan-depan. Kalau di Malaysia, insyaAllah lain dia punya aura. Kemudian diizinkan untuk melakukan umrah suatu hari nanti, insyaAllah. Yang datang tu, kembalikan rasa rindu untuk datang lagi, insyaAllah. Kemudian yang ada perbezaan percubaan dari SPM. Ada rasa ramai, banyak sekolah buat percubaan SPM. MasyaAllah. Ya. Anak kita pun? Anak kita terlibat sama lah. MasyaAllah. Jadi, didoakan berjaya lah. Ini percubaan. Percubaan dah takut mak ayah. Ya, betul. Mak ayah 1000 kali takut daripada anak. Dan nampak anak yang rehat-rehat, relax-relax tu, kenalah membebel sikit. InsyaAllah didoakan kejayaan kepada semua. Dan ke SPM yang sebenar, diberikan satu kejayaan yang menggembirakan. Dan juga menceriakan ibu bapa semua insyaAllah kepada anak-anak. Dan didoakan ke semua yang sakit disembuhkan. Yang ada ujian, dijauhkan ujian, diberi kekuatan, ketenangan sentiasa. Yang ingin makbulnya doa dan hajat-hajat tertentu, dimakbulkan hajat-hajat insyaAllah. Terima kasih Ustazah untuk peluang ini. Dan kalian jemput lagi. Ya, jangan sentuh. Okey, MasyaAllah. Sama-sama ada wuduk. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Sekianlah perkongsian kita. Terima kasih semua yang hadir. Jangan risau, kami memang mendoakan umum. Selalu doakan. Kita yang dah sampai sini, jangan lupa mendoakan sahabat-sahabat kita. Ramai yang menangis kan, mengharap datang. Ramai yang tua tak dapat datang lagi. Jadi bila antara tanda kesyukuran kita yang dah datang ni, Allah dah jemput ni, adalah sebagaimana kita pernah sebelum ini mengharap untuk datang. Jadi kita sampaikan hajat sahabat-sahabat kita. Dan bila bagi salam, ramai orang kisah salam kan pada Nabi. Kita sampai depan Kubah Hijau. Ya Rasulullah, aku menyampaikan salam yang dikirim oleh umatmu. Kita nak sebut seseorang tak mampu sebab ramai sangat yang kirim. Jadi kita boleh je secara umum daripada umatmu yang Allah Maha mengetahui siapa. Lepas tu kita pun sampaikanlah salam. Subhanallah. Sama juga doa kadang banyak sangat tak sempat nak baca. Kita dah usah baca. Kita boleh juga secara umum, ya Allah, begitu Engkau Maha mengetahui doa-doa yang dikirim. Siapa yang mengirim, apakah doa yang dikirim, ya Allah, kabulkanlah semua doa-doa mereka. Tapi kena usahakan juga, baca. Tapi kalau dah tak mampu, kita doakan umum untuk semua sahabat-sahabat kita. Subhanallah, terima kasih. Mohon maaf salah dan silap. Dah, panjanglah tadi. Kita promote tu untuk Maulid Akbar. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr. Sadaqallahul azim. Wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.